Assalamualaikum. Hai, nama aku Naim. Dalam episod kali ni kita orang nak pergi adventure naik van. Apa episod kali ni tu episod next tu? Untuk siapa yang biasa tengok power on, aku rasa korang mesti perasan aku macam sasau van kat sebenarnya. Aku rasa aku dah banyak kali review van kot. Sebab tu dalam episod kali ni aku nak review untuk korang salah satu van yang aku rasa ikonik lah kat Malaysia ni. Cuma yang model ni kita dah macam tak banyak sangat nampak sekarang. Sambil tu kita nak plan macam mana kita orang nak bawa 2 biji motor masuk kat dalam van ni. Tapi aku start dengan seimbangan korang history dulu lah. Kita cerita pasal van ni, model van ni tapi yang version lama punya. Untuk nak seimbang pasal asal-usul van ni, aku cerita pasal dia punya first generation Hiace ni lah, yang dilancarkan pada tahun 1967. Tapi masa zaman tu aku rasa Jepun terlambat sikit sebab European dah lama keluarkan van-van kecil ni. Tapi untuk pengetahuan korang, yang buat development untuk van ni bukanlah Toyota sendiri, tapi Toyota punya subcontractor, iaitu apalah nama dia, Toyota Auto Body. So diorang sebenarnya subcontractor tapi diorang yang develop van ni, tapi first generation dia. Jadi masa zaman tu kalau korang tengok Hiace ni punya competitor adalah macam Nissan Homey. Nissan Homey ni pula masa zaman tu Nissan baru acquire Prince Motor Company. So first, antara first kereta yang diorang keluarkan bawah Prince Motor Company ni adalah Nissan Homey. And then kau ada juga Volkswagen, macam dia punya Volkswagen Kombi atau Transporter. Aku rasa tu dalam zaman-zaman yang sama. Kalau korang tengok van ni, konsep dia adalah cab over chassis. Maknanya kau ada satu shell yang mengisi orang-orang manusia ni duduk di atas satu chassis yang memegang enjin dia. Maknanya manusia tu duduk kat atas enjin tu. So point dia kat sini, dia nak maximisekan space tu dalam masa yang sama dia nak menepati regulation standard Jepun zaman tu. So bila aku cakap nak menepati regulation standard kat situ, sebab tu dia sumbat enjin yang kecil dalam van ni. Kau ada van ni berenjin petrol 1.3, 1.5, 1.6 dan juga 1.8, tapi semuanya petrol. Bodoh sial. Masa diorang keluarkan first gen Hiace ni, dalam masa tahun yang sama tu diorang keluarkan juga Mini Ace, yang asal chassis dia tu, base dia adalah datang daripada Toyota Publica. Toyota Publica ni sekarang kita kenal dia sebagai Toyota Corolla lah. Lepas tu kita forward 10 tahun kemudian, Light Ace ni dia keluarkan dengan model baru, iaitu second gen dia. Tapi second gen dia ni datang, dia dengan wheelbase yang lebih panjang. Tapi kalau zaman tu kau masih nak yang wheelbase pendek, kau boleh je beli Light Ace. So dia still jual Light Ace zaman tu sebab nak kereta market orang yang nakkan wheelbase yang pendek. Cuma enjin yang dia bagi dekat Hiace second gen ni sama macam enjin-enjin lama dia. Cuma kali ni dia bagi enjin diesel pula. Ada 2.2 diesel turbo. So untuk korang baca model Hiace zaman tu second gen ni, kalau dia tulis 20 series maknanya dia short wheelbase. Kalau 30 series maknanya long wheelbase, and then kalau 40 series dia jadi extra long wheelbase. Atau dia panggil super long wheelbase, tak silap aku. Lepas tu 10 tahun kemudian dia keluarkan pula third generation. Masa dia keluarkan third generation ni, semua yang second generation Hiace ni yang dekat Jepun dan juga dekat Europe, diorang ambil dan diorang hantar kepada negara macam Afrika dan juga negara-negara Asia yang lain untuk dijadikan sebagai taksi. Sebab masa zaman tu semua kenderaan tu masih lagi solid, masih lagi boleh digunakan. So 1982 diorang keluarkan dengan third generation Hiace. Aku paling suka generation ni sebab masa zaman tu diorang buat rupa Hiace ni sebiji macam diorang punya Toyota Ace truck. Maknanya rupa dia dah macam lori. And third generation engine dia yang paling besar adalah 2.4 liter diesel turbo. So makin lama dia makin besarkan engine kepada Hiace. And then 1989 kita ada generation dia yang keempat. Aku tak minat sangat rupa dia, tapi aku minat pada enjin yang diletakkan dalam generation yang keempat ni.
Sebab masa zaman tu diorang ada keluarkan satu Hi-Ace special untuk dijadikan sebagai ambulans yang dipanggil Hi-Ace High Medic, tak silap aku. So enjin yang sumbat kat dalam ambulans tu adalah 1UZFE, iaitu enjin V8 kalau korang tahu. Tapi aku faham lah, sebab kau nak bawa banyak equipment yang berat dan kau nak bawa dalam keadaan yang laju, nak cepat sampai. Generation yang kelima Toyota Hi-Ace ni diorang keluarkan masa tahun 2005. Ini yang kita paling banyak nampak kat Malaysia. Sebab dekat Malaysia ada kilang dekat Shah Alam. Cuma kilang dia ni dia tak buat the whole van lah sebenarnya. Sebab dia buat assembly untuk shell dia je ataupun body dia saja, bukan chassis, bukan enjin. Dan sebab body dia tu dipasang kat Malaysia lah, korang boleh nampak macam-macam styling lah nak ada. Ada yang panel van, ada yang dipanggil crew cab, maknanya dua row boleh duduk, belakang letak barang. Panel van dia semua untuk letak barang sahaja. And then kau ada yang high roof, kau ada juga yang dipanggil sebagai minibus yang banyak seat kat dalam dia. Perbezaan paling ketara dengan generation sebelum dia adalah gear knob dia sekarang duduk kat dashboard. Sebab dia nak buat tempat duduk tu boleh letak seat maksiat. Dan yang paling latest adalah generation yang keenam yang dikeluarkan pada tahun 2019. Yang ni aku tak kisah langsung sebab aku dah hilang interest. Aku memang tak minat. Malangnya dalam episod kali ni lagi sekali aku tak test drive untuk korang sebab aku rasa tak ada point. Kita orang memang nak bawa van ni pergi jalan jauh pun. Dan kalau korang nak tengok ah sebenarnya, tadi aku tak tahu aku tunjuk ke tak. Chiang Mai mari. So van ni plate Siam. Memang van ni datang daripada Siam. So cerita dia, masa time event Aero Speed hari tu, ada kawan-kawan kita orang daripada Thailand datang. Naik van ni datang daripada Thailand. Masalahnya van ni rosak masa diorang kat sini and diorang kena balik cepat. So diorang tinggalkan je van ni. Sekarang ni kita orang kena fikir macam mana nak hantar van ni balik ke diorang. Tu lah, korang faham apa aku explain ni? So sekarang ni plan dia, kita orang nak bawa motor 2 biji masuk dalam ni, drive sampai kat border, turunkan motor dan passing van kat diorang. So tu plan dia. And kita orang punya trip kali ni disponsor oleh Pak Den Musa. Sebab masa time diorang nak repair van ni, end up costing untuk repair van ni mahal. So kita orang tengah cuba-cuba nak jual t-shirt time tu. End up Pak Din tahu pasal benda ni and Pak Din terus transfer duit. So kita orang anggap trip ni Pak Din lah sponsor. Thank you Pak Din. Abah Hansan. So sebab tu lah dalam episod kali ni aku tak test drive lah van ni. Tu korang kena tunggu next episode. Betul-betul test drive lah sebab kita nak bantai dia sampai ke sampai ke Sungai Golok, 600 kilo. So kita tengok macam mana. And untuk bagi tahu korang, van ni bukanlah dalam keadaan sihat pun. Rabak. Pintu tercabut. Oi, rabak ah. Aku tak tahu lah macam mana kita nak buat benda ni. So wish us luck. Tu je kot episod kali ni. Sorry lah episod kali ni pendek. Aku cuma nampak peluang untuk aku explain sikit pasal history IAS ni je. Mulut saya mulut aku cakap. Habis point dia, next episode korang tengok kita orang adventure. Ciao. Assalamualaikum.